Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Syarh Ihya Ulumuddin, Ithab As-Sad al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin lil Imam Murtadha Az-Zabidi. Mudah-mudahan usaha kita ini dapat menjadi wasilah, wadah untuk memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang telah lalu, kita masih berada lagi pada masalah taubat. Nah, masalah taubat ataukah konsep definisi daripada taubat. Nah, yang mana dijelaskan di sini sebagaimana kama qala Imam Murtadha Az-Zabidi dalam menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin dan ansar. Orang bertanya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanggar peraturan? Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdosa? Tak demikian. Naam. Ini yang dimaksud hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang dekat, kebaikan orang-orang yang berbuat baik, orang awam yang berbuat baik, bila mana kebaikan itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, dianggap pelanggaran. Nah, dianggap pelanggaran. Jadi di sini diterjemahkan wa taubatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ruju'ihi min husnin ila ahsana minhu. Taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adanya Allah kembali kepada Allah, meninggalkan perkara yang baik kepada perkara yang terbaik. Jadi tiap-tiap hari ada upgrade, ada peningkatan. Nah, peningkatan dalam beramal. Nah, jadi at-taubah sendiri itu namanya kembali, kembali kepada Allah. Daripada mana? Kalau kita awam, daripada kesalahan menjadi, daripada maksiat menjadi taat. Nah, Rasulullah sini maksudnya daripada perkara yang baik kepada perkara yang terbaik. Atau hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu mesti jadikan kaedah tu. As-salafus salih sudah menghafal kaedah ini. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dan juga min wa min qurbin ila ma huwa aqrabu minhu wa asna, yaitu daripada yang dekat kepada yang terdekat, daripada dekat kepada yang terdekat. Naam. Wa asna, dan lebih baik, lebih cemerlang. Naam. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali memberikan komentar tentang konsep, definisi, ta'rif tentang at-taubah ini
dia kata terlalu banyak. Nah, taubat itu dia punya konsep terlalu banyak, tak boleh diatasi. Yang penting kesimpulannya, daripada perkara yang tidak baik menjadi baik, atau kebaik menjadi lebih baik, atau lebih baik lagi. Nah, itu dia itu. Makanya dia katakan Al-Imam Ghazali, wal aqawilu fi hududi at-taubati la tanhasiru. Dan pandangan ulama, al-aqawil itu jamak daripada qaulun. Nah, qaul di sini maksudnya definisi, pandangan. Dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ini qaulun kata-kata, tapi boleh menjadi pandangan. Pandangan ulama, definisi boleh juga itu, ta'rif. Jadi pandangan atau konsep terhadap taubat ini, la tanhasiru, tidak terbatas, banyak sangat. Waqad dzukira ba'dhuha fil quti, qutil qulub. Sebahagian daripada definisi ini telah disebutkan dalam kitab Qutul Qutil Qulub li Abiyyin al-Makki oleh Abi Talib al-Makki. وبعضها وأجمعها وأشدها على ما قال صاحب المفهم. Dan yang lebih universal dan lebih tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh yang menulis kitab Al-Mufhim, kalau tak salah Imam Qurtubi, kalau tak salah syarah Sahih Muslim. Naam. Annaha, bahwasanya taubat ini yang universal, definisinya secara universal, ikhtiyaru tarki dhanbin sabaqa haqiqatan aw taqdiran li ajlillahi ta'ala. Adanya kita punya ikhtiar meninggalkan segala bentuk dosa yang telah lalu, sama ada dosa itu secara realiti atau secara ditakdirkan. Ada yang mentakdirkan. Nah, ditakdirkan mau aku salah, dia tobat. Padahal kalau orang awam tengok tak salah pun, saja dia punya rohani meningkat. Rohani meningkat. Allah, tadi setengah jam saya tak istighfar pun, tak zikir pun. Dia tak berbuat dosa, dia anggap dirinya membuang-buang waktu, itu satu pelanggaran. Saya duduk saja saya tadi, semestinya tadi banyak berselawat. Dia bilang gitu. Orang tengok pun tak ada apa-apa pun, dia anggap itu satu pelanggaran bagi dia. Kenapa? Karena dia punya tingkatan sudah tinggi, perjalanannya sudah jauh. Orang yang baru saja berjalan dianggap itu bukan pelanggaran. Nah, jadi tambah orang, tambah ilmunya, tambah maju untuk dekat kepada Allah, tambah mengetahui dia punya tingkah laku baik atau tidak baik. Kadang kita suruh orang bilang yang tidak ada ilmu, kembali taubatlah, istighfar banyak-banyaklah. Dia kata apa? Saya tak perlu istighfar karena saya tak pernah melanggar. Sudah. Dia anggap dirinya tak melanggar. Ada ustaz tu kawan, dia nasihat kawan dia. Dia nasihat kawan dia. Punya kedudukan yang tinggi. Pak cik tu, baiklah pak cik, istighfar banyak. Untuk apa saya istighfar? Saya cukup sembahyang, alhamdulillah. Tolong orang cukup. Saya tak pernah bikin kesalahan aja. Dia tak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimaafkan dosa yang telah lalu dan akan datang, paling kurang beristighfar 100 kali dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain 70 kali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 1000 kali tiap-tiap hari. Padahal alim besar tu, wali besar, sahabat tingkatan tinggi. Jadi tambah naik orang punya, tambah maju ilmunya orang di dalam Islam ini, dia tambah hebat menilai diri dia. Jadi ada namanya dosa yang reality orang tahu,
Ada juga dosa orang takdirkan saja. Oh, aku menganggap itu pelanggaran. Si kembali kepada Allah. Okay? Nah, jadi kadang orang pedagang ini dia cuti 2-3 hari. Cuti 2-3 hari ini dia anggap dirinya rugi aku cuti. Kalau tak cuti kan keuntungan banyak. Kalau tak ada apa pun, dia pergi cuti untuk rehat supaya otaknya refresh, fresh. Dia kata aku rugi. Bapak aku cuti, dia tak mau cuti. Nak kerja terus, kerja. Nah, padahal orang perlu rehat gak? Nah ini dia tak mau rehat, dia enggak rugi. Itu pergi rehat dengan keluarga dia, hak keluarga dia dan anak dia enggak dirinya rugi. Jadi pedagang yang sudah naik pun tinggi derajatnya dianggap itu adalah rugi. Pedagang yang kecil kemungkinan rehat 1 bulan 2 bulan dia tak peduli. Nah, jadi tambah maju ilmu kita dalam sesuatu hal, tambah kita mengetahui kerugian kita. Meskipun orang lain tidak boleh menilai, itu yang ditakdirkan. Itu yang ditakdirkan. Nah, jadi kita meninggalkan sebarang bentuk dosa yang telah lalu yang kita lakukan, sama ada dosa itu realiti dosa atau ditakdirkan saja. Li ajlillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, orang berikan dia minuman yang sedap, ditinggalkan. Oh, katanya kita tak boleh. Tanya. Boleh ente minum, tak apa. Yang begini-begini kita tak boleh. Bukan waktunya sudah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa sabdanya? La yablughul mu'minu atau la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada derja ketakwaan yang sungguh-sungguh sehingga dia meninggalkan perkara yang harus, perkara yang tidak dianggap dosa, supaya dia tidak terjerumus pada perkara-perkara dosa. Kita boleh saja minum banyak-banyak, siapa yang larang nak minum? Tetapi orang yang hebat, dia minum sekadar untuk kelanjutan hidup dia, kuat beribadah. Ini minum terus, makan terus. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang halal, makan minum, pakaian dulu, pakaian masya Allah. Ada orang pakai pakaian sudah dipakai 2-3 hari, kasih orang lain pula. Orang banyak piti. Nah, oh hebatnya. Makan minum masya Allah, dijaga belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, kata Imam Ghazali, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Murtadha Zabidi dalam matan dia ini, dengan demikian, qad fahimta hadihi al-ma'ani al-thalathata wa talazumaha wa tartibaha, عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصر على الإحاطة بجميع معانيها. Kalau sudah paham 3 definisi ini yang disebutkan ini dan kaitannya satu sama lain dan urutannya, عرفت أن جميع ما قيل في حدودها, engkau telah mengetahui apa yang telah dibentangkan dalam mendefinisikan taubat itu. Anda mengetahui bahwa semua yang disebutkan tentang taubat itu, definisi taubat itu, qasirun alal ihatati bi jami'i ma'aniha. Naam. Qasirun alal ihatati bi jami'i ma'aniha.
dia tidak akan menutupi semua makna taubat, hanya sebagian saja. Karena tambah orang tambah naik, tambah maju dalam ibadah, pendekatan kepada Allah, oh dia menemukan lagi banyak lagi ketinggalan, banyak lagi kesalahan. Dan apa yang ditinggalkan tu, dan apa yang dipahami daripada taubat, tidak boleh diutarakan dan diungkapkan dengan kata-kata. Naam. Orang kata, ulama kata, nanti masuk dalam bidang ibadah ini, terutamanya dalam masalah ihsan at-tasawuf, barulah tahu rasa. Nak mengutarakan tak sanggup. Naam. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, ini perkara zauqiyat, perkara yang hanya boleh dirasakan saja, tak boleh diutarakan dengan kata-kata. Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad diceritakan ada seorang tu, dua berkawan tu, dia dua orang berkawan, seorang tu kawin dah, seorang tak kawin lagi. Kenapa? Karena kawin, yang seorang tu dia tidak ada perasaan nak kawin, nafsunya hilang sudah, impoten. Jadi dia menyundir surat kepada kawan dia, kawanku, coba kamu dah kawin? Saya tak pernah kawin ni dan tak boleh kawin. Coba ceritakan bagaimana sedaknya kawin tu. Apa dia punya? Apa dia kata? Allah, saya kira kamu ni orang yang bodoh. Tapi saya sekarang yakin kamu nampaknya orang tolol nampaknya ni. Sebab perkara ini perkara zauqiyat, dia mesti dirasakan baru kita mengetahui. Orang bilang saja sedak kawin, orang bilang itu sedak itu boleh kan digambarkan? Tak boleh, tak boleh digambarkan. Begitu juga nanti orang melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua persentase yang diperolehi orang yang bertakwa masuk surga melihat wajah Allah satu sama lain berbeda, itu otomatik. Meskipun di Firdausil A'la berbeda. Rasulullah akan melihat Allah di surga lain daripada para rasul yang lainnya, tak sama persentase yang diperolehi. Karena mengikut amalan masing-masing. Rasul yang paling tinggi amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu persentase-nya melihat Allah dan kelezatannya lain. Di Firdausil A'la itu sendiri, bagaimana yang tingkat 6, bagaimana tingkat 5 yang melihat Allah, bagaimana yang tingkat 4, begitulah seterusnya. Kita sendiri membaca Al-Quran lain-lain. Ada orang membaca satu ayat boleh menangis, tak boleh lanjut. Ada orang sekali membaca ayat pingsan, macam Sayyidina Umar, karena satu ayat dibaca pingsan terus, sebab ditahu makna ayat yang mengancam orang-orang yang berdosa, langsung dia pingsan, jatuh pingsan. Ada orang biasa-biasa aja, dia suka lagi dibaca ayat itu, macam tak ada apa-apa je. Jadi ini masalah zauqiyat, perasaan dalaman orang tak tahu. Bila dia masuk di alam ini, baru dia boleh rasakan sedikit demi sedikit. Dia, aku kira kamu bodoh, nampaknya kamu ini tolol nampaknya. Kenapa menanyakan perkara-perkara yang dikatakan zauqiyat boleh dirasakan dari dalaman jiwa saja. Nak digambarkan kata-kata tak ada, tak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Suka dan duka orang kawin, orang tak tahu, orang tengok sedaknya je, orang tengok sedaknya. Anak datang satu dua tanggungjawab, ada orang tengok sedaknya banyak anak dia, dua anak dia, anak dulu 12 orang, ada lagi cucu. Sedaknya dia tak tengok bahawa nak memperolehi anak tu dan cucu tu, Allah, macam-macam liku-liku hidup yang dilalui. Sedak tak? Kawan saya tu, dia anak dia dua, laki puan, minas salihin, tiap-tiap Senin orang Mesir, mudah panjang umur, dia sakit sekarang, panjang umur dia. Dia kata, aku tengok anak aku sembahyang, anaknya bukan tu sangat, aku tengok anak aku sembahyang, sedaknya aku rasa, sedaknya aku, bahagianya aku. Dia bilang bahagianya aku, tapi apa yang dirasakan kerana melihat anaknya taat kepada Allah, dia tak boleh gambarkan kepada kita. Dia bilang bahagianya aku. Allah letakkan kebahagiaan
pada diri dia karena melihat anaknya taat. Ajaran dia gembira anak dia karena maju dalam bisnis meskipun tiap-tiap hari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal ayah dia, agaknya mereka pergi cari ini di Brunei, kisah di Brunei. Pergi cari orang nak bacakan surat Yasin ayah dia. Sebab mereka tak pandai baca surat Yasin. Ruginya lah dia. Ruginya lah. Yasin pun tak boleh baca. Kawan saya tu orang hebat juga. Tak perlu katanya baca qul Allah aja berkali-kali. Qul Allah pun tak pandai baca. Ruginya lah dia. Jadi perkara yang penting diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana nak membaca Al-Quran. Itulah nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi mengetahui bagaimana nak membaca kitab Allah, message Allah Subhanahu wa taala. Boleh memahami, boleh mengamalkan, boleh menyampaikan dakwah daripada Al-Quran ni, nikmatnya lah. Itu nikmat yang tertinggi mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam bukunya Al-Hikam dia kata, apa yang engkau cari sebenarnya di hadapan kau. Sebab kita lalai, tak pernah puas-puas dengan kehidupan ini. Kita lalai. Apa yang engkau cari di hadapan engkau untuk masa depan kita di akhirat. Kita tak tahu jalan macam mana nak sampai kepada Allah, padahal di hadapan kita terlalu banyak peluang yang kita buang. Minum saja, kata Al-Imam Syarawi, dengan Bismillahirrahmanirrahim mengucapkan Alhamdulillah, Allah tingginya nilai dia. Dan air itu menjadi obat untuk tubuh badan kita dan jiwa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah atau Alhamdulillah. Oh, cukup sedap. Allah, kita tidak akan dituntut oleh Allah minum airnya dengan saja-saja. Kita minum dengan nama Allah, kemudian kita letakkan Alhamdulillah. Bukan itu nikmat? Tak tahu berapa banyak pahala dia. Alhamdulillah sendiri sudah mencakupi antara langit dan bumi. Nah tadi Bismillah tu, Allah, yang meresap dalam hati, apa yang kamu minta dan kejar di dunia ini di hadapan engkau, kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, tak usah buang masa. Tak usah buang masa. Di hadapan kita, jangan sampai rugi. Tapi orang yang mengetahui hal ini adalah orang yang mengetahui message Allah, tahu apa itu Al-Quran, tahu apa tafsir Al-Quran, yaitu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ulama kita. Itu yang penting kita tu. Kalaulah seandainya orang tu tahu bahwa hadir majlis taklim ini sangat tinggi pahalanya, paham atau tidak paham, saya rasa tidak ada orang yang tinggalkan. Makanya itu seorang alim, dia di Madinah, di Madinah seorang sahabat ke, dia keluar ke pasar-pasar. Rasulullah bagi-bagi harta di masjid. Semua lari masuk masjid, tak ada pun harta. Nah, itu percakapannya Rasulullah, harta tu dia tak tengok harta pun, harta di akhirat dia tengok tak ada harta pun. Dia tengok bahwa itu adalah nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mengajarkan kita sesuatu yang mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, walau bagaimanapun ulama berusaha nak memberikan takrif tentang taubat ini, tak mencakupi lagi semua apa yang berkaitan dengan taubat. Sebab setiap orang tu meningkat dia punya ilmu, dia tambah melihat dirinya, ini satu taksir ni, mesti ditingkatkan lagi. Itu namanya anna jami'a ma qila fi hududiha qasirun 'alal ihatati bi jami'i ma'aniha. Belum lagi boleh memenuhi semua makna-makna, takrif-takrif, definisi-definisi yang berkaitan dengan taubat ni.
Tapi kata Imam Ghazali, wa talabul ilmi bihaqaiqil umuri ahammu min talabil alfadhi almujarradati. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu untuk mengetahui reality segala persoalan, segala sesuatu, itu lebih baik daripada menuntut kata-kata, hanya menuntut kata-kata definisi saja tapi tak mengetahui kandungan dari kata-kata itu dan definisi itu. Makanya itu Al-Imam Ghazali dalam bukunya namanya Al-Mustasfa min Ilmil Usuli, kaedah usul fikih ini untuk mengetahui nas Al-Quran. Dia kata, man talabal ma'ani minal alfadhi faqad ahlaka nafsahu. Barang siapa yang mencari makna, definisi, konsep daripada lafaz yang telah diletakkan oleh ulama, maka dia telah menghancurkan diri dia. Wa innamal wajibu ayyastaqirra al-ma'na awwalan min jawwiha alladhi siqat fihi. Tetapi yang wajib dia ketahui supaya adanya makna, definisi, konsep yang dimaksudkan oleh ulama itu dalam meletakkan kata-kata itu, dia mesti meresap di dalam hati. Pertama, mengikut keadaan di mana makna-makna yang dimaksudkan oleh ulama itu melalui kata-kata yang disusun. Setelah itu baru dia tengok, dia pandang lafaz ulama yang menceritakan tentang makna. Makanya satu ayat demi ayat yang kita kaji, kita tidak akan memahami kecuali kalau kita sudah kembali kepada al-asbabin nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Karena kalau kita tahu sebabnya, maka kita tahu makna. Kan dikatakan mengetahui sebab nuzul dapat mengantar kita mengetahui kandungan ayat itu. Kita ini tambah jauh, makanya mesti kembali sejarah kenapa ayat ini diturunkan. Seperti masalah kata-kata dalam surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak mungkin Allah menyenyiakan makna literal dia. Tidak mungkin Allah menyenyiakan keimanan kamu. Ini saya dulu pernah hadir kepada satu pelajaran di Mesir. Seorang itu di jurusan bahasa Azhar ke? Saya hadir di wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak mungkin Allah menyenyiakan keimanan kamu. Sebilang salah terjemahannya tu. Kenapa kau bilang gitu? Sebab ini iman aku bukan berarti keimanan kamu. Sebab ini ada sebab nuzul yang menjelaskan ayat ini. Waktu turun ayat ini, waktu Rasulullah SAW di Madinah, pertama waktu sembahyang dia menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Tapi Rasulullah sementara sembahyang di Madinah menghadap Baitul Maqdis, selalu wajahnya memandang ke langit, minta kepada Allah supaya kiblat diputar ke Ka'bah. Itu kiblat yang pertama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima permohonannya. Naam. Kemudian orang yang datang dari Madinah sampai ke Mekah, ada orang sementara sembahyang, "Hei, kiblat, Rasulullah sudah menghadap kiblat ke Mekah." Semuanya pusing ke kiblat. Yang lain berkata, "Nah, kawan-kawan kita yang meninggal dunia itu tak sempat lagi berkiblat ke Ka'bah." Turun ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidak mungkin Allah menyenyiakan sembahyang kamu yang telah kamu lakukan. Itu perintah. Jadi kalau orang tengok saja imanakum, imanakum, tidak mungkin Allah menyenyiakan keimanan kamu. Iya kan? Tak. Di sini imanakum, salatakum. Jadi itu mesti tengok kembali kepada asbabin nuzul dan tengok kandungan susunan ayat itu sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya dan sesudahnya.
Seperti mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini berita, tapi kata ulama balaga dia berita, tadi mengandungi perintah. Maksudnya banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Ada mengatakan bukan itu saja, cukup alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia tengok maksiat, itu tak cukup tu. Banyak dia punya nikmat yang Allah limpahkan kepada dia. Tengok adik-beradik dia susah, tak bantu pun. Itu bukan alhamdulillah. Realiti alhamdulillah sahih dituntut mengucapkan di mulut kita dan menjauhi maksiat dia, dan kita tolong mengikut keperluan orang, saudara kita. Macam Sayyidina Abu Bakar, barulah boleh merasakan makna daripada alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah sendiri itu maknanya adalah sama dengan syukurillah. Tengok di kamus. Tetapi realiti alhamdulillah tak demikian. Tambah maju orang peningkatan dia dalam mengkaji Al-Quran, tambah makna tambah luas. Makanya tafsir itu ada yang 20 jilid, ada yang 40 jilid. Dia enggak, Alim Ghazali menafsirkan Al-Quran 40 jilid. Tapi mana tafsir itu? Katanya di antara tafsir yang dibakar di Baghdad oleh musuh-musuh Islam. Tapi ada mengatakan dia tak sempat menulis tafsir. Sebab karena dia sudah melihat Al-Imam Al-Wahidi menulis tafsir banyak, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, katanya tak cukup, cukup dibaca tu. Jadi ulama menulis tafsir berjilid-jilid. Ensiklopedia dia orang macam seperempat meter dia punya, seperempat kilo dia panjangnya dia. Tak tahu apa yang ditulis. Kenapa? Karena kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, satu ayat sendiri saya boleh tulis berjilid-jilid. Tapi apa yang ditulis ni gini, Fakhruddin Ar-Razi. Mafatihul Ghaib, kunci segala yang gaib. Yang 30 juz itu tafsiran itu gini je panjangnya tu. Itu pun letih kita nak angkut sendiri. Allah letihnya lah kita. Masih ada yang tolong. Itu pun sudah diikhtisarkan. Satu ayat dia boleh tafsirkan berjilid-jilid. Kalau dia mampu katanya. Dalam mukadimah tafsirnya dia mampu. Allah berikan pemahaman. Itu dulu. Bagaimana kalau seandainya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi hidup sampai sekarang ni, melihat perkembangan situasi umat Islam, tentu dia akan luas lagi pemahaman dia. Luas lagi pemahamannya. Begitulah. Jadi kita mesti mengetahui makna daripada lafaz Al-Quran. Apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, bukan lafaz itu sendiri. Kalau ikut lafaz itu sendiri, kita akan bermasalah. Makanya katakan, man talabal ma'ani minal alfadhi faqad ahlaka nafsahu, wa innamal wajibu an yastaqirra al-ma'na awalan min jawiha alladhi siqat fihi thumma yanzuru ila al-lafzi. Jadi kita mesti tengok apa yang matlamat, mesti tahu matlamat setiap ayat dan setiap hadis ni, setiap kata-kata. Jadi begitulah seterusnya. Kita pun dalam kehidupan kita begitu. Kita pun dalam kehidupan kita begitu. Orang kata, Allah, hari ini saya kurang tidur lah. Kurang tidur. Dia menceritakan dia. Banyak orang faham kemungkinan dia kurang tidur kerana dia nak rehat. Supaya tamu mengatakan, okeylah, aku nak balik lah. Biar nanti rehat. Tapi kadang tamunya dia tak faham, dia kata apa? Makanya jangan lambat tidur. Jangan lambat tidur. Paling mengatakan, Allah, saya letihlah, nak rehatlah hari ini. Dia marah pula. Kenapa lambat tidur? Banyak mana dia. Satu makna yang kita ucapkan itu kadang orang tidak faham. Atau dia faham orang, kadang orang pura-pura tak faham. Dan begitulah seterusnya. Dan bagaimana kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Tentu kata Allah lebih hebat lagi. Bagaimana kata-kata ulama? Kata ulama, apa yang dikatakan, apa yang dipahami daripada Al-Qur'an tidak memenuhi tuntutan 100% daripada makna Al-Qur'an. Makanya itu Rasulullah SAW menceritakan tentang Al-Qur'an, dia bilang la tanfadu ajaibuha. Di antara makna dia menceritakan tentang Al-Qur'an, di mana Al-Quran ini keajaibannya
rahasia-rahasia Al-Quran tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Sebab setiap orang yang memandang Al-Quran, pada setiap zaman dia punya tafsiran lain. Dan ingat katanya ulama, Al-Quran itu bagaikan berlian. Yang memandang dari kiri warnanya lain, dari kanan lain, dari depan lain, belakang lain. Ada di sini tengok, oh kebiru-biruan. Di sini macam kuning-kuning je, ini merah-merahan. Apa yang dipahami daripada kemerah-merahan itu, itu pun derajatnya banyak. Begitulah Al-Quran itu lebih dari itu. Jadi apa yang kita pahami memerlukan lagi kajian. Kemungkinan kita salah paham. Masalah sekarang ini umat Islam, apa yang dipahami dikira dia yang paham seorang, orang lain tak paham. Yang menentang dia adalah sesat. Ini masalah dia. Dianggap apa yang dipahami dari Al-Quran itu yang sebenarnya orang lain, sedangkan ulama tak pernah pun satu sama lain membida'akan, menyalahkan orang lain. Dia bilang, itulah kamu punya pemahaman dengan data-data yang ada. Saya punya pemahaman begini. Selama benda itu mempunyai alternatif yang banyak, tak ada masalah. Kita saling menerima pandangan orang lain. Jadi apa yang kita sepakati, kita kerjasama. Apa yang kita tak sepakati, kita tolak ansur. Islam itu kaidah Islam kan? Nata'awanu fi mattafaqna. Kita kerjasama dalam hal yang kita sudah sepakati. Kita sudah yakin bahwa Allah suruh kita sembahyang jamaah, mentakmirkan masjid ini. Mari kita tolong menolong mentakmirkan masjid ini. Tapi setiap orang, ada orang boleh memberikan sumbangan 20 ringgit, ada orang yang 10 ringgit, ada orang boleh perbaiki tiang ni, ada orang boleh perbaiki manara, ada orang boleh pasang CCTV. Banyak kegunaan dia CCTV. Boleh kita upload di internet rekaman ni supaya orang lain di tempat lain boleh mengambil istifadah. Atau orang nak berbuat jahat, boleh tengok dia apa yang ditengok, dibikin. Jadi ada orang cara lain lah, jangan letakkan sini, letakkan sana. Macam-macam orang punya pandangan. Yang penting nak khidmat masjid ni. Bagaimana nak khidmat masjid ni? Apalagi nak khidmat negara. Orang punya kemampuan berlainan, nak khidmat negara. Kita sepakat nak khidmat negara, tapi lain-lain cara kita, tak ada masalah. Banyak jalan menuju ke Kaabah, bukan ke Roma, ke Kaabah. Ada orang naik perahu, ada orang jalan kaki, ada orang kapal terbang, ada naik ke unta. Banyak jalan untuk sampai ke Kaabah. Jangan putar ke Roma pula. Kita ini orang Islam, banyak jalan menuju ke Roma. Jadi begitulah. Jadi kata Al-Ghazali, yang paling penting bagaimana kita mengetahui realiti makna pada setiap sesuatu. Itu yang paling penting. Bukan lafaz dia, meskipun lafaz itu penting, tapi bukan segala-galanya. Macam orang yang hafal kamus, tidak, dia belajar bahasa Melayu dan dia hafal kamus di negara putih, tapi dia tak tahu bagaimana nak meletakkan kata-kata itu. Orang Melayu kemungkinan tak hafal kamus, sedikit saja, tapi dia mengetahui naluri bahasa, bagaimana nak menggunakan. Bagaimana dia tahu bagaimana nak menggunakan. Dia punya tekanan begini, lain makna dia. Tekanan dia lain. Pendekkan sedikit, lain makna dia. Panjangkan sedikit, lain makna dia. Jadi kalau kita tengok daripada lafaz, kita boleh bermasalah. Jadi jangan hanya menuntut matlamat pada setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau dilarang melalui lafaz, semata-mata lafaz. Yang mana lafaz ini la tuhitu bil ma'ani kulliha, tidak mencakupi makna-makna, matlamat-matlamat yang dituntut secara keseluruhan. Wallahul muwaffiq, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, taufik kepada kita. Qala al-Imam Murtadha Az-Zabidi faslun. Masuk pasal yang lain pula ni. Fi bayani wujubi taubati wa fadliha. Pasal yang menjelaskan wajibnya kita bertaubat secara serta-merta
bila mana melanggar peraturan. Dan keutamaan bertobat itu mengikut pandangan Al-Quran wa Sunnah, dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita. Qala al-Imam al-Ghazali, i'lam, ketahuilah. Al-Imam Murtada Zabiri mentafsirkan i'lam maksudnya arsyadakallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Apa itu? Bahwasanya anna wujubat taubati zahirun bil ayati wal akhbari, bahwasanya wujudnya bertobat itu, hukum bertobat itu adanya dia wajib, itu dapat diketahui daripada zahirnya ayat Al-Quran dan semua riwayat-riwayat yang ada, terutamanya yang berada, yang dilafazkan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, dan juga diriwayatkan ulama-ulama kita, terutama sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi' tabi'in. Pada zahirnya semuanya menunjukkan taubat itu wajib, tidak perlu dianalisis, tengok saja ayat itu dan hadis itu menunjukkan bertobat itu wajib secara zahir, apalagi secara dalaman. Qala al-Imam al-Ghazali wa huwa wadihun bi nuril basirati, zahirnya ayat dan hadis ini yang menekankan kita supaya kita bertobat sangat jelas mengikut cahaya mata hati kita yang Allah letakkan di dalam hati kita. Inda manin fatahat basiratuhu, bagi sesiapa yang terbuka mata hati dia. Adapun orang yang tertutup mata hati dia, gelap mata hati dia, itu bermasalah. Tetapi orang yang diberikan mata hati yang bersinar, dia lain. Dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengetahui dirinya melanggar peraturan, tetap dia istighfar. Sebab apa dia ketahui? Bahwa setiap kita beristighfar itu adalah menyelesaikan masalah kita. Masalah apa saja? Likulli hammin al-istighfaru menyelesaikan, apa namanya? Yufarriju kulla hammin hammina wa humumina wa gumumina. Setiap kita beristighfar menyelesaikan masalah kita. Suka duka kita dapat diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saya astaghfirullah. Bagaimana kalau seandainya orang itu mengamalkan tuntutan daripada kata-kata astagfirullah? Jadi kata Al-Imam Ghazali, hukum wajib bertobat sangat jelas. Bukan saja melalui ayat dan hadis itu. Bagi sesiapa yang dibukakan mata hati dia. Kenapa? Karena itulah cahaya. Cahaya di dalam hati kita. Wa syarah Allah bi nuril imani sadrahu, dan bagi sesiapa yang diberikan cahaya, dibukakan hati dia dengan cahaya keimanan. Allah membukakan hati dia dengan cahaya keimanan. Itu yang paling penting. Sebagaimana sahabat, kata sahabat, kita dulu sebelum menghadap kepada Rasulullah, sebelum beriman, sebelum kita mengucapkan syahadat, hati kita sudah bercahaya, sudah menyerahkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, nak bikin apa saja. Tapi sekarang ni orang yang menuntut ilmu, dia kaji dulu, nak kaji dulu. Kita tak boleh dengarkan saja Quran itu dah hadis, nak kaji dulu. Sahabat tak langsung hatinya bercahaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kan waktu Rasulullah sallallahu Isra Mi'raj. Naam. Orang musyrikin Mekah datang kepada Abu Bakar. Coba tengok. Sahabat kamu dikata dia naik ke Sidratul Muntaha dalam sebagian malam. Maksudnya pembohong kamu punya sahabat itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, sungguhkah dia bilang itu? Kalau dia sudah bilang, sungguh dibilang dia Isra Mi'raj, berarti itu betul. Saya percaya lebih dari itu lagi. Hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya.
Tapi orang yang tidak beriman, nah macam-macam, nah, mesti dianalisis dulu, kaji dulu, bikin tesis dulu, macam-macam dibikin. Tapi orang yang beriman tak perlu tesis, tak perlu tesis. Sebagian sahabat hanya belajar 6 hari saja sama Rasulullah SAW. Belajar 6 hari duduk, tengok Rasulullah, balik menjadi pendakwa besar. Satu kampung masuk Islam. Kita ini, ya Allah, BE dalam jurusan dakwah, Master dalam jurusan dakwah, PhD, pensyarah kanan, Profesor Madya, Profesor, apalagi Profesor kanan, Emeritus, Profesor ulung. Tak ada orang yang masuk Islam, dia sendiri kemungkinan azam berkumandang ke langit, tak tinggalkan tulisan dia. Masih lagi musyawarah, musyawarah tentang dakwah, bagaimana tak mengajak orang-orang yang pedusungan, orang-orang asli, azam berkumandang di langit. Dia masih cerita lagi tentang dakwah. Jadi berkatnya di mana? Jadi hanya di mulut saja dan di tulisan saja. Orang yang bukan menuntut Islam, kita tak permasalahkan. Tapi yang bermasalah orang yang dalam jurusan agama. Musyawarah. Sampai beberapa kawan tu, dia mengadu sama saya. Nak masuk maghrib lagi, sudah masih musyawarah lagi katanya. Anak sampai di rumah, azan maghrib, saya tak sempat sembahyang asar. Apa yang dibincangkan? Tentang masalah maslahat Universiti Islam. Kalau saya biasa mewakili masuk di senat, di mana saya langsung keluar. Ataukah saya siap situ? Kita sembahyang sekarang. Sembahyang sekarang ni. Tapi kalau orang tu dia ego sangat, kita ada nak masuk bila akhir. Anak masuk. Baru balik. Jumpa dengan timbalan rektor. Ada tadi tu majlis tu. Anda semua senyum je. Hatinya tertutup. Hafal Quran tu. Hafal Quran. Makanya Rasulullah kata, "Rubba qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Boleh saja orang yang membaca Al-Quran itu, Al-Quran sendiri melaknat dia. Sebab Al-Quran melaknat orang-orang yang zalim, orang pendusta, dia sendiri pendusta. Hafal Quran dengan kiraat lagi, masya Allah, dengan kiraat, gembiranya ayah dia, "Anak aku hafal Quran, boleh menyelamatkan berapa generasi dari keluarga kami." Ya, kalau dia amalkan. Kalau tak amalkan, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tidak mengatakan jangan hafal Quran, tetapi biarlah hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan mesej Al-Quran. Jadi kita, subhanallah, ana kadang saya punya kawan tu, dia setiap usaha universiti keluaran England, wallahi England, tutup belakai tangan dia, wallahi bagusnya. Ana bilang sama dia, "Puan Hajar belajar di mana?" "England." Tetapi dia punya perangai Islam, wallahi, anak-anak dia ini lepas azhar itu macam-macam luar negeri. Tapi dia nampak dia punya aura. Saya masuk di tempat dia tu, di dekat lagi, dengarkan nyanyian Allah, 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 subhanallah. Jadi hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga sangat azhar Madinah, bukan gitu. Makanya Imam Ghazali kata, ilmu yang sedikit yang kita amalkan cukup daripada ilmu yang banyak. Jadi kita dilaknat aja. Bukan berarti jangan menuntut ilmu. Itu tanda-tanda akhir zaman. Subhanallah. Subhanallah. Makanya itu ada dua riwayat. Ada mengatakan Al-Imam Az-Zamakhsyari, alim besar nasihat dua-dua, dan Ali Fakhruddin Ar-Razi. Dia melihat ada seorang orang tua yang imannya, keimanannya besar. Setiap Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi jalan, di belakangnya banyak murid-murid dia mengikuti dia. Begitu juga Al-Imam siapa namanya, Az-Zamakhsyari. Jadi orang tua itu mengatakan, "Kenapa orang tua banyak sangat yang ikut? Jangan banyak cakap. Kenapa? Ini alim besar. Dia telah menulis argumentasi-argumentasi yang banyak tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu boleh bikin ke? Dia kata apa? Subhanallah. Apakah dengan diri kita ni dan alam semesta yang kita buktikan masih lagi perlu tulis banyak-banyak untuk mengatakan Allah ada? Subhanallah, saya melihat tak perlu. Kalau tak salah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga dalam satu riwayat Al-Imam Zamakhsyari dengar kata perempuan tu, perempuan tua tu. Lalu dia mengatakan, Allahumma ja'al imani ka imanil ajaiz. Jadikanlah keimanan aku sama dengan keimanan perempuan-perempuan yang tua. Gitu? Kenapa? Dia tak perlu tulisan-tulisan argumentasi dengan menggunakan logika lagi segala. Dia tengok dengan mata hati dia. Ini benda yang baik, ini benda yang tidak baik. Makanya itu perlu kita banyak membaca Al-Quran. Paham atau tidak paham? Kenapa? Dengan cara ini Allah boleh membukakan hati kita bahwa ini yang baik dan ini tidak baik. Kan dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau seandainya kau takut kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan menanamkan dalam hati kamu satu unsur yang dikatakan furqana, boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Banyak buktinya. Wallahi nak cerita ini berjilid-jilid kita boleh bikin. Berjilid-jilid boleh kita bikin. Subhanallah. Jadi ilmu yang sedikit bila mana kita amalkan cukup untuk menyelamat. Berapa banyak orang nanti masuk syurga? Berapa banyak orang yang mengamalkan al-abidun, orang-orang yang taat kepada Allah, mengalahkan orang-orang alim. Berapa banyak orang alim yang awal dilemparkan masuk api neraka kerana tak mana, kerana pandai bercakap aja. Makanya Imam Sahibuz Zubad Ibn Raslan dia kata apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya lebih awal dilemparkan masuk api neraka sebelum penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala boleh saja lolos selamat. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dia. Dia hidup di gua di sana, tidak ada yang membimbing dia. Jadi boleh mengatakan, ya Allah, aku tak tahu bila mana Sayyidina Muhammad itu diutus. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Allah tak utus kepada aku seorang ustaz dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'ats rasula. Allah, firman Allah, tidak mungkin kami akan mengazab sesiapapun sehingga kami mengutus rasul. Ada yang menyampaikan ini, makanya itu ustaz-ustaz wajib menyampaikan kebenaran. Ada tauliah atau tidak ada tauliah, wajib mengikut kemampuan masing-masing. Ini saya tak ada tauliah pun, saya tak boleh bercakap. Tidak, di hadapan kata orang itu melanggar peraturan, kasih nasihat. Tak perlu tauliah. Yang nak tauliah nak cakap di televisi, cakap di masjid, memang tauliah lah. Tapi di depan kita, apalagi anak-anak kita, nanti anak laporkan kita kan, tak ada tauliah, mana ada. Mesti apa yang di hadapan kita, yang boleh kita tegur, kita tegur. Tapi yakin itu perkara diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah, banyak kembali kepada Allah. Allah akan buka hati kita. Kita boleh tahu ini benda yang benar, ini benda yang tak benar. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bila mana kau takut kepada Allah, bertakwa, niscaya Allah akan menanamkan dalam hati kamu satu unsur yang dikatakan furqana. Kata Al-Imam Qurtubi dalam bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran, boleh saja orang itu kena dekat kepada Allah first time diberikan ilmu ladunni. Di dalam hati dia, dia boleh tahu. Tentunya kita ulama Sunnah Jamaah mesti kita banyak mengkaji. Dalam kajian kita itu Allah membukakan pemahaman kepada kita yang luas. Kemungkinan tok guru kita tak paham. Tok guru kita tak paham. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, rubba muballagin aw amin sami'. Boleh saja orang yang mendengarkan kepada Rasulullah menukil hadis itu dia tak paham. Tapi dia sampaikan kepada yang lain, orang lain itu pun lebih paham lagi. Dia jelas, maksudnya gini.
Seorang itu datang kepada Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, dia jelaskan tuh tentang satu riwayat hadis. Kata Abu Hanifah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini. Kata, hadis itu saya yang menukil. Murid saya yang menukil kepada kau. Maksudnya saya lebih paham. Dah, kata Abu Hanifah, bukan begitu. Memang hadis ini saya menukil daripada seseorang, daripada kamu, tapi engkau tak paham. Engkau tak paham kata-kata ini. Maka Rasulullah SAW kata, rubba muballagin aw'a min sami'in. Kemungkinan orang yang kita sampaikan sesuatu, dia lebih memahami daripada orang yang mendengarkan langsung. Bukan begitu, kata Muhammad ini, Pak. Aku tahu, hadis ini aku terima daripada murid kau, daripada kau, tapi kamu tak paham matlamat hadis ini. Senyak selalu. Senyak selalu dia. Jadi pemahaman ini adalah hadiah daripada Allah. Allah bukakan hati kita. Wallahi. Sekadar kita mendekatkan diri kepada Allah, sekadar itu Allah membuka mata hati kita untuk memahami agama. Untuk memahami agama. Wallahi, ada seorang polis di Brunei. Dia datang kepada saya. Gelak wajah dia. Dia datang. Dia bermasalah. Sebab Tok Syekh itu yang mengobat dia minta upah banyak. Katanya nak free of charge pergi sama Al-Mahdali. Dia datang kepada saya. Saya sampaikan, baca gini, Al-Fatihah 7 kali, mudah aja saya bilang. Ayat kursi 7 kali, Qul Allahuhad, Al-Fatihah 7 kali, selawat sekali. Kalau nak perbanyak, bagus lagi. Dia amalkan. Setahun, 2 tahun kemudian saya berjumpa di pesta buku. Dia salam kepada saya. Bip, tak kenal saya kan? Siapa ya? Dulu polis itu yang gelap tu, bercahaya wajah dia. Nanti amalkan wirid itu. Saya bilang, kau lebih baik dari saya. Kita lebih baik dari saya. Sebab dia perkara yang sedikit itu dia amalkan dan dia yakin. Saya tak kenal. Lebih bercahaya daripada Tok Guru yang memberikan wirid itu. Lebih bercahaya. Nah, subhanallah. Jadi perlu pemahaman, perlu amalan, dan perlu menyampaikan message Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berapa banyak cahayanya. Cahaya yang kita amalkan, cahaya yang kita pahami, kita sampaikan pada orang. 10 orang yang mengamalkan, banyaknya cahaya dia. Yang mendoakan dia, Allah, banyaknya cahaya dia. Makanya ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan murid-muridnya yang menukil dari dia memang orang hebat. Kan di zaman penjajahan di Indonesia gitu, orang alim ditembak apa segala tak tembus, dipatok segala tak tembus. Kenapa? Allah jaga. Allah jaga. Wali Allah itu dalam hadis kursi kan, siapa nak melawan wali-wali Allah? Berarti nak melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang sedikit kita amalkan cukup. Selama Allah sudah menanamkan cahaya keimanan dalam hati kita, cukup. Untuk apa? Hatta qtadara, sehingga dia mampu. Ala ayyas'a binurihi, dia boleh kemana-mana, dia boleh berusaha kemana-mana dengan cahaya Allah itu, cahaya keimanan yang Allah tanamkan di hati dia. Alladhi baina yadaihi, yang ada di hadapan pangkuan dia, kedua tangan dia, maksudnya di hadapan dia, di dalam hati dia. Fi zulumatil jahli, dalam kegelapan-kegelapan kejahilan, kata al-imam Murtada Zabiri, yaitu di dalam menangani syubhat-syubhat yang ada. Syubhat-syubhat yang ada. Naam. Orang mendengarkan, saya rasa saya sudah jelaskan. Seorang kawan itu ditualah datang kepada saya. Bib, saya dengarkan di TV, katanya Rasulullah sendiri kadang bangkit syahwatnya tengok perempuan lain. Bahaya tu. Itu mengantar kepada dosa besar tu. Kita mana ada Rasul dan Nabi lepas daripada dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Dia cakap gitu katanya. Ustaz tu. Itu salah tu. Itu tak pandai, itu tak pernah baca, tak pernah talaqqi. Dia cakap-cakap gitu katanya. Salah tu saya bilang. Jadi permula dalam Islam akidah, semua para rasul dan para nabi maksum daripada dosa kecil, apalagi dosa besar.
dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau ada riwayat, riwayat palsu, tak boleh terima. Jadi pentingnya belajar kita ini formula, belajar daripada ulama kita. Salah tu saya bilang tu, alhamdulillah, syukur, syukur. Sekarang ni kalau saya sembahyang masjid Khalifah, setiap saat dia lah, dia tengok saya pergi. Saya terima kasih banyak Allah. Khabar Habib, alhamdulillah, cuba tengok. Allah berikan cahaya kepada dia. Subhanallah. Ini ustaznya Ustaz Lanon. Ini namanya Ustaz Lanon. Dia tak boleh berceramah di ceramah agak. Iyalah. Setiap berceramah RM300, tak juli mata. Ada orang yang kasih RM1,000, lebih julin, dua-dua mata julin. Jadi itu masalah bisnis. Membisniskan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat berbahaya. Jadi orang membisniskan ilmu Allah. Jadi katanya orang yang mempunyai cahaya dalam hati ini boleh menangani semua syubhat. Ada dalam hati dia. Ada Mu'tazilah yang nak menghantam Islam, Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian ini Al-Imam Abu Hanifah. Jadi tok guru dia diminta untuk diskusi dengan pembesar Mu'tazilah. Jadi ini susah hatilah, takut nanti dikalahkan. Abu Hanifah budak-budak lagi. Maulana kenapa? Saya ni nak diskusi dengan pembesar Mu'tazilah ni. Bagaimana nak hantar syubhat-syubhat dia? Allah. Jangan bilang tok guru nak hadapi, bilang murid aku yang paling kecil Abu Hanifah ya, yang boleh menangani kau. Abu Hanifah dia apa diskusi. Semuanya dibanting belakang oleh Abu Hanifah, dia kecil lagi dia. Allah. Orang kata coba tengok. Itu baru murid dia yang kecil. Macam mana kalau dia tok guru dia? Kenapa? Karena Abu Hanifah Allah berikan cahaya dalam hati dia. Mata hati dia. Al-Imam Syafi'i kecil lagi, tapi Al-Imam Malik gurunya berbangga dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Dia punya pemahaman terhadap agama sangat luar biasa. Kenapa? Karena jauh daripada dosa. Boleh khatam Quran waktu siang, di waktu malam boleh khatam. Kita ini alhamdulillah satu bulan boleh khatam Quran cukup. Syukur, syukur. Kadang kita khatam Quran 3 bulan. Tentunya jauh lebih hebat yang tak pernah khatam. Ada orang 3 bulan baru boleh khatam. Sikit-sikit. Padahal kalau seandainya dia baca 4 halaman pada setiap sudah sembahyang, 1 bulan tu boleh khatam Al-Quran. Hati bercahaya. Kata Syekh Mu'abdu, coba praktekkan. Sebulan khatam. Pasti hati kita akan terang benderang di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita perlukan, Allah terus jawab. Apa yang kita tanya, Allah terus jawab. dengan cara yang Allah lebih mengetahuinya. Kita nak bertanya tentang sesuatu, kita mengadu kepada Allah, kita tak terasa buka TV kita, TV. Terus tengok ustaz itu bercakap, dia bercakap tentang apa yang kita tanya. Allah, ada kebetulan. Ada orang tu masuk, dia nak diskusi saya di Brunei. Dia nak pojokkan saya. Sekarang sudah jadi anak angkat dah. Saya mengajarkan Ihya Ulumuddin. Dia nak datang diskusi kepada saya. Jadi saya syarahkan tu, apa yang saya syarahkan itu yang dia nak pergi hantar saya. Saya pun tak tahu masalah itu. Sampai dia menangis. Dan dia mengatakan kepada kawannya, kamu ini jahat. Kenapa? Kenapa tak bawa saya kepada Al-Mahdi dari dulu? Kau pun datang tidak pergi hantar dia. Sehingga dia menangis. Sekarang jadi anak angkat dah. Mesti kemungkinan lebih tua dari saya. Ustaz Mahdali banyak anak angkat, lebih ada anak angkat lebih tua dari saya. Allahu Akbar. Jadi beramal saja. Mana saya tahu ni kita Mahdali itu dia mukasyif apa? Kebetulan je yang saya jelaskan tu dia nak benda tu. Orang tu disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya tentang sesuatu kepada Allah, kemudian dia pergi toko buku. Dia buka. Yang ditanya tu ada di situ tertulis halaman sekian. Subhanallah, ini benda yang saya perlukan. Jadi ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takut kepada Allah, Allah mengajarkan kau. Berapa banyak orang tak pernah belajar, jauh lebih hebat dengan baca sendiri. Tapi formula mestilah kita membaca melalui tok guru. Nanti kita salah faham.
Kata guru saya Profesor Dr. Munim, Abdul Munim Al-Qi'i, perbaiki niat kita dan berusaha dengan baik, insyaAllah akan sampai kepada matlamat yang kita hendaki, insyaAllah. Hati kita nih, perbaiki, kata mertua saya, perbaiki nawaitu, nawaitu. Perbaiki nawaitu. Pak mertua saya bukan orang alim. Nawaitu, nawaitu perlu diperbaiki. Maksudnya niat kita tuh perlu diperbaiki supaya kita mampu berjalan di muka bumi ini, menangani masalah-masalah syubhat sekarang ini kita bermasalah. Mustaghnian an qa'idin yaquduhu fi kulli khatarin. Kalau demikian kita tak perlu orang membimbing kita pada setiap perkara yang susah, berbahaya. Kenapa? Hati kita bercahaya. Kalau sudah bercahaya, boleh kita mengatakan ini baik dan ini tak baik. Fasaliku imma a'ma, kata Imam Ghazali, karena orang yang berjalan itu sama ada dia buta, maksudnya buta hatilah, sama ada dia buta, la yastagni anil qaidi fi khatwatin, fi kulli khatwatin. Naam. Orang yang buta ini yang berjalan, setiap langkah dia nak letakkan kaki dia, pasti dia memerlukan orang yang menuntun dia, yang membimbing dia. Dia buta. Jadi kata Al-Imam Murtadha Zabidi, fahuwa ajizun anis suluki bila qaidin. Di sini salah cetak. Di sini fala qaidin, fala qaidah. Fahuwa ajizun anis suluki bila, bukan fala, bila qaidin. Maka karena dia itu dianggap adalah orang yang lemah, tak sanggup berjalan tanpa ada orang yang menuntun dia, tanpa ada orang yang membimbing dia. Orang yang buta, pergi aja sendiri, orang buta macam mana nak jalan? Mesti ada yang membimbing dia. Jadi imma a'ma wa imma basirun yuhda, ataukah dia orangnya basir, melihat, diberikan bimbingan sekali saja. Yuhda, bukan yahdi, yuhda ay yursadu ila awwalit tariqi, diberikan bimbingan pada awal perjalanan. Dia berjalan sekali ke masjid, jalannya ke sini. Lain kali dia jalan sendiri, ya. Dia jalan sendiri. Masjid Putih itu di mana? Ini di sini, dia jalan. Orang tadi, mari kita jalan sama-sama. Lain kali dia tahu lah jalan. Kemungkinan dia tahu lagi jalan yang lebih banyak, yang lebih ringkas lagi. Lalu sini. Aku pun tak tahu. Dia bimbing pula tok guru dia. Sini lebih dekat tok guru. Ada? Jadi orang yang mempunyai penglihatan ini tidak buta, dibimbing pada awalnya saja. Kemudian itu kelanjutannya dia boleh jalan sendiri. Tapi orang yang buta, setiap saat menyusahkan kita. Setiap saat menyusahkan kita. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu, yahtadi binafsihi, dia akan membimbing dirinya sendiri, mendapat hidayah sendiri. Diajar membaca Al-Quran sudah pandai, maknanya dia akan tingkatkan diri dia. Kenapa? Dia boleh baca. Ini tak boleh baca, dia buta. Cuma nak kembangkan dirinya. Jadi lain orang buta, lain orang celek, tak sama tu. Tidak sama. Jadi orang yang celek ini pertamanya saja dibimbing, kemudian dia akan membimbing dirinya. Fi sulukihi, di dalam perjalanan dia, maksudnya menuju kepada Allah. Wa yakfihi awwalul hidayati, cukup bagi dia hidayah yang pertama. Dan Islam itu baik, kebimbangan, bimbingan. Dia masuk Islam, lepas itu dibimbing diri dia lah. Naam. Dia lebih hebat dari kita. Naam. Wa kadzalika an-nasu, begitulah manusia. Fi suluki tariqil ladzina yanqasimuna hadzal inqisama, dalam menyelusuri jalan menuju kepada Allah juga mereka berbilang beraneka ragam. Ada orang yang memahami agama 10%, ada orang 20%, ada orang yang 30%, ada orang yang 50%. Sehingga ditanya bagaimana itu Islam, dijelaskan mengikut apa yang dipahami, mengikut apa yang dipahami.
Kemudian pergi sama orang alim, jauh lagi pembahasannya. Orang alim, macam mana itu Islam? Jalan menuju kepada Allah. Itu saja, saja. Nak tahu memberi, nak tahu keterangan yang lebih lanjut lagi, pergi kepada Tok Syekh. Tok Syekh dibilang dah, pertama mesti baca ini, kedua baca ini banyaknya, kedua banyak, mesti paling kurang ikut sama saya 4 tahun. Di Hadramaut dulu 4 tahun, sekarang ditambah pula. Kerana dia tengok susahnya lah nak membimbing orang sini. Oh, tak cukup 8 tahun bos. 8 tahun. 8 tahun. Dulu murid-muridnya dia 4 tahun je. Nah, itulah. Jadi kita kadang melihat, ada sahabat 6 hari je. Dia boleh bimbing dirinya. Kenapa? Dia sahabat bahasa Arabnya sudah bagus. Bersih hatinya. Dia tahu sebab nuzul. Dia tahu dia boleh kembangkan diri dia. Kaedah dia tahu. Jadi mudah dia berjalan. Nah, kita ni macam mana? Wala bahasa kita, bahasa Arab kita, bahasa Ajam lagi. Tak paham ada di zaman Rasulullah. Macam mana nak memahami agama langsung tanpa mazhab? Kalaulah Abi Hanifah perlu mazhab, tok guru dia, Al-Imam Syafi'i, kan kita ni bagaimana? Semua tabi'in mempunyai mazhab, mazhab daripada sahabat. Mujahid mazhabnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan begitulah Hasan Basri ambil dari Imam Ali. Abu Waikab punya murid. Semua itu mazhab. Sebab pemahaman sahabat meskipun hebat, pemahamannya lain apa yang didengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perlu ada yang membimbing kita. Kalaulah belajar agama ini, belajar ilmu-ilmu sains seperti ilmu perubatan, perlu bimbingan guru yang top, apalagi agama. Nanti salah paham kan bermasalah kita. Karena kita tidak tahu sanksinya, ilmu agama bahayanya. Bila mana tanpa guru, jadi kita pun seenaknya saja. Oh, begini maksudnya. Begini maksudnya. Dalam pengobatan, kalau salah berobat, dia tahu, boleh sanksi hukum berat, masuk penjara. Masuk penjara. Beberapa di Indon, sebelum operasi, orang kaya mesti sign dulu. Dokter pakar ni, bila mana dokter pakar salah operasi, didenda. Didenda beli pak ganda. Ini agama, ilmu agama. Kata ulama lebih hebat lagi. Tapi kita tak tahu, kita berat untuk mengetahui sanksinya, apalagi kita hidup dalam alam demokrati, liberal dan sekular, setiap orang punya kebebasan nak memahami apa yang dipahami. Jadi bermasalah lah. Sehingga ada namanya Islam liberal. Masya Allah, ada pula Islam liberal. Mengislamkan ada yang bertentangan dengan Islam di Nusantara, namanya Islam Nusantara. Macam-macam orang bikin. Allahu Akbar. Kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang celek lain daripada orang yang buta. Orang yang buta dibimbing terus-terus. Orang yang celek sekali je. Dan itu pun banyak berbeza pandangan. Fi suluki la yaqdiru, ada orang famin qasirin fi suluki, ada orang terbatas dalam perjalanan dia. La yaqdiru ala mujawazati taqlidi, dia tak sanggup melintasi masalah taklid. Dia mesti, ada orang yang boleh berijtihad. Yang taklid maksudnya mesti ikut tok guru. Wallah, ada orang, saya hidup di Brunei 16 tahun. Ada orang setiap, orang hebat ni, setiap nak musafir pasti di calling saya. Ustaz, kalau kita musafir ni boleh enggak jamak? Dalam hati saya, setiap dia nak musafir ditanya saya. Begitu pemahaman dia. Begitu pemahaman dia tentang agama, dan dia dianggap urusan agama itu mudah saja. Setiap nak musafir atau dia sudah hampir di KL, di kontak saya. Ustaz, macam boleh enggak jamak? La ilaha illallah. Berkali-kali dah dijelaskan, itu juga yang ditanya. Dia ada orang sekali saja. Sekali dia boleh kembangkan diri dia. Alhamdulillah. Dia boleh melintasi derajat taklid sehingga boleh berijtihad sendiri. Iyalah, orang tua kita kata tangan kita tak sama. Anak jadi kita lain, dia kecil lah, dia pendek lagi.
lain-lain tingkatan dia. So ini pendek tapi besar nih, kuat gak ibu dia nih, subhanallah. Jadi ibu jari kita lain-lain. Nah, jadi yang paling hebat, yang mana satu hebat? Yang tengah ke wala ini? Jadi telunjuk yang paling hebat. Sebab dia boleh mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya ini kuat ni. Bahkan yang tengah ni boleh merupakan isyarat yang dicela oleh Allah, menyebabkan kita dicela oleh Allah, dilana oleh Allah. Senyap. Ini senyap tengah ni. Senyap belakang. Ini aja. Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sederhana. Sifat kesederhanaan. Yang mana yang paling sederhana? Jari telunjuk yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kaji pula? Kajilah menurut saintifik. Jadi lain-lain. Manusia ni lain-lain. Ada orang boleh berijtihad, ada orang bertaklid. Itu pun bertaklid. Allah nak masuk kubur masih lagi ditanya perkara yang sama. Orang bilang nyanyok, tak nyanyok dia. Ini memang gitu. Jadi katanya la yaqdiru ala mujawazati taqlidi. Ada orang yang terbatas pemahaman dia. Tak sanggup dia melintasi bab at-taqlid. Ikut-ikutan sama orang. Bab at-taqlid. Lil ghairi, mengikuti orang lain. Fi khatwatin, setiap langkah dia meletakkan kaki dia dan mengangkat kaki dia. Fayaftaqiru ila ayyasma'a fi kulli qadamin. Maka dia mesti memerlukan untuk mendengarkan, maksudnya daripada orang lain, pada setiap kaki dia letakkan atau diangkat. Kata Imam Al-Ghazali, ayarfa'uhu aw yada'uhu. Setiap dia meletakkan kaki dia, langkah dia, atau dia mengangkat, dia mesti dengar bimbingan daripada orang. Sebelum ke sini buat ini dulu. Nak ke mana? Nak jumpa datuk. Datuk mana? Datuk nenek kah? Lah, datuk. Datuk ni orang, artinya mau jumpa dengan datuk, orang yang berpangkat. Oh, bukan datuk kau, bukan berpangkat. Hati-hati. Pertama perbaiki pakaian. Pakaian dulu. Pakai pakaian sedap-sedap. Kalau perlu, dia tu selalu pakai MIB. Pakai Melayu. Jangan bercakap lebih daripada yang diperlukan. Mesti kita setiap apa yang dikata, iya datuk, dengan tunduk. Jangan begini. Tapi orang yang paham tak perlu diajar. Dia sudah tahu, jumpa dengan datuk begini cara bercakap dia. Jumpa dengan Tan Sri begini cara dia. Apalagi nak jumpa raja, bukan semudah itu. Mesti kemungkinan kita satu 7 hari di cermin. Melangkah kita jalan, macam mana caranya? Nak mundur takkan abang kasih belakang. Kurang ajar kita. Melangkah ke belakang tak sembarang bermelangkah. Jadi orang pandai, orang yang cerdik ini dia pandai. Kalau nak membelakangi terus, tuanku kan bermasalah. Jadi masuk di kandang kambing mengembek. Begitulah kata orang Arab, idza darihim ma kunta fi darihim. Ikut dengan dia di mana kau berada, selama tak bertentangan dengan Islam. Ini nak angkat, dia minta bantuan kepada datuk punya ni, dia tak tahu tata cara, tak dikabulkanlah di permintaan dia. Begitukah? Begitu dalam Islam, selama tak bertentangan dengan Islam. Al-Quran pun mengajarkan kita, awal surah, suratul Fatihah, bagaimana nak minta kepada Allah, bagaimana caranya, sebutkan dulu asal usul sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu apa? Pujilah dia. Segala puji bagi ya Allah, Tuhan semesta alam. Dipuji belakang. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu. Hanya engkau kami sembah ya Allah. Kami hanya tunduk kepadamu ya Allah. Tak tunduk kepada orang lain. Aku tak mau dengar undang-undang yang lain. Undang-undangmu saja ya Allah. Unastain, kami minta pertolongan hanya kepada engkau ya Allah. Saya tak harapkan orang lain. Barulah Allah kata apa? Anda minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk yang lurus menuju kepadamu ya Allah. Allah kabulkan. Ini wala dia tahu bagaimana nak minta. Allah Akbar. Subhanallah pun dia tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita tak tahu dibilang apa. Sallallahu alaihi wasallam. Ucaplah astagfirullah dengan baik. Astagfirullahalazim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali cukup, Allah terima. Sebab dalam Islam, memang Islam ini dia punya kandungan luas, tetapi diutamakan dalam Islam masalah quality. Quality, masalah quality diperlukan. Memang diperlukan quantity, tapi mesti kualitinya dijaga. Bila mana quality dan bertentangan dengan quantity, maka sangat-sangat didahulukan quality. Meskipun sekali, cukup katakan subhanallah, maha suci Allah. Perhatikan apa yang kita lakukan. Allah menciptakan alam semesta, tinggi pahala dia. Sekali je. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Sebab kenduri hari ini nak cepat sangat dikeluar. Allahu Akbar. Ucap 3 kali cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi masalah juga masyarakat. Tok imam tu tadi subhanallah 3 kali je. Pelik sungguh katanya. Bidah, dhalal. Mas, kita ini masalah. Masalah. Pergi ini nanti kena tarawih ni. Orang yang sembahyang 20 rakaat tarawih, kalau ada yang sembahyang 8 rakaat, yang pakai serban tu 8 rakaat aja. Wahabi tu Wahabi selalu. Padahal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak mampu melaksanakan 20, alhamdulillah. Jangan paksa orang. Sebab asal usulnya 8 rakaat aja. Ustaz Mahdali pun Wahabi juga. Saya sembahyang 8 rakaat, tapi kadang saya kalau kemampuan saya 8 rakaat. Dia 4 rakaat saja dia mampu laksanakan, dia balik letihnya lah. Alhamdulillah dia sembahyang 4 rakaat. Daripada yang tak sembahyang, memanglah tidak memenuhi syarat tarawih, jadi sembahyang, alhamdulillah. Jadi biar kita punya otak ini jalan, otak kita jalan ni. Jadi kualiti lebih baik. Dia sembahyang 8 rakaat tapi penuh khusyuk. Ini 20 rakaat macam apa? Macam roket je. Tengok di Indonesia dulu tu, gini. Allahu Akbar. Tak tahu macam katanya sembahyang tarawih ekspres. Seluruh dunia tengok. Seluruh dunia tengok. Allah. Macam bukan sembahyang, main-main sama Allah. Ini sangat berbahaya. Jadi kualiti bila mana kuantiti bertentangan dengan kualiti, maka didahulukan kualiti daripada kuantiti. Tapi kalau dua-duanya boleh, alhamdulillah, boleh dia mengucapkan subhanallah 1000 kali dengan penuh ketenangan, dia menangis lagi Allah, kalau perlu dia pingsan lagi, tak itu susah sikit pingsan ni. Susah sikit pingsan. Nah, kerana kita tak tengok realiti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katanya ulama, imanuhum fi uyunihim. Keimanan dia ada semata dia. Apa yang ditengok dia dipercaya. Dia tak tengok dia tak percaya. Nah, saya punya kawan, saya pergi umrah di tahun 92, enggak salah saya pergi umrah. Saya jumpa di Jeddah tu seorang laki orang Indon tu tengok perempuan Syria cantik sangat. Dia buat diri dia di lantai. Pesang. Kenapa lah ini? Cantik sungguh katanya. Saya tak sanggup. Wallahi saya tengok depan saya. Dibuang diri dia. Cantik sungguh katanya. Itu tengok perempuan biasa-biasa je. Mau tak pernah dia tengok perempuan cantik. Dibuang diri dia. Bagaimana tengok Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata ulama kita. Kalau seandainya Allah memperlihatkan kita bidadari. Ini bidadari. Nih. Kita tak akan keluar dari rumah. Kita hanya subhanallah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak tengok orang jalan pun orang. Kan Sayyidina Ali. Setiap di jalan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai ditegur oleh Sayyidina Umar. Barulah pergi mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu maknanya subhanallah alhamdulillah. Di mana saya pergi subhanallah? Itu dia ucapkan apa? Dia tengok hakikat yang sebenarnya. Kita tak tengok, kita tak bilang apa-apalah. Kita ketawa jadi kereta kita. Sebenarnya di kereta kita ini kita berzikir la ilaha illallah, astagfirullah, la hawla wala quwwata illallah. Tingginya nilai dia. Tapi kita tak tahu, kita senyap je. Jadi kembali bahwa orang yang mempunyai nurul basirah, sekali saja diajar, dia boleh tingkatkan diri dia. Tapi orang yang gelap, buta hati, mana dia boleh berjalan. Nak jamak sembahyang pun daripada 18 tahun itu juga yang ditanya. Setiap musafir tanya. Sekali cukup.
Tanya pula yang lain untuk mengembangkan diri kita. Ya. Jadi katanya Al-Imam Ghazali, dia mesti orang yang taklid ini mesti melihat segala hukum hakam, dia mesti dengarkan. Tapi orang yang basirannya kuat, dia boleh kembangkan diri dia. Satu ayat itu dia boleh mengetahui, menggunakan ayat itu dalam banyak masalah. Allah, cantiknya lah. Dia bilang mesti mendengarkan nassan min kitabillahi ta'ala au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara mesti ada dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tak, dia tak boleh jalan. Wa yu wa rubbama, kemungkinan kata Imam Ghazali, yu'wizuhu dhalika. Kemungkinan perkara itu memberatkan bagi dia. Ini dia punya dalil Quran Sunnah. Tapi saya tak tahu macam mana. Masih tanya lagi. Ada orang disampaikan begini hukumnya. Ini dia punya kaedah. Dia jalan, alhamdulillah, kasih banyak. Dia pergi ya. Orang tu dia masih lagi. Oh, aku tak pandai baca. Baca ayat kursi. Saya tak pandai kursi. Masalah. Ayat kursi pun tak pandai. Wa yasuru alaihi darquhu. Setiap tok guru dia sampaikan kepada dia persoalan, ini dalilnya Al-Quran, ini Sunnah. Masih susah lagi. Susah dia nak pahami. Orang taklid ini hatinya tak terbuka. Fayatahayyaru fi sayrihi. Maka di dalam perjalanan dia, dia dalam keadaan keheranan. Dia tak tahu ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Dia tak tahu. So dikasih unwan, jalan ke masjid tuanku Ismail, Sultan Ismail, gini jalan dia. Tak tahu, mesti ada yang bimbing kita. Anak kirim location. Location pun tak pandai guna. Sekarang ini dua location. Location pertama, dia boleh gambar kita ada di situ. Ini dia orangnya ni. Kemudian yang kedua, setiap kita pergi, dia akan bergerak location itu. Nah, dia tak faham. Apalagi yang location itu cakap putih pula. Dia tak cakap putih, mati dia. Jadi mesti kita ni, kita punya ada hati kita siap nak menghadapi segala rintangan. Fayatahayyaru fi sayri, dia berada dalam keheranan. Tak boleh dia berjalan kanan ke kiri. Itu location ada tu, jalanlah. Dia pun tak boleh guna. Ini masalah. Mesti orang bilang jalan harus dipegang tangan dia. Dia orang buta kan? Kamu tak tahu, ketawa dia buta. Mesti bawa dia atau antar dia. Fi sayri. Fasayru hadha wa in tala umruhu wa azuma jadduhu ay hadhuhu mukhtasarun wa khutahu qasiratun. Perjalanan orang seperti ini, yang taklid, yang buta ni, meskipun Allah berikan umur yang panjang sampai beruban dah. Naam. Wa azuma jadduhu, hasil yang diperolehi banyak. Banyak mendengarkan dia pelajaran ini, tausiah dia banyak. Tetapi terbatas pemahaman dia, langkah-langkah dia terbatas. Dia tahu mungkin baca 20 jilid buku. Bagaimana ke Amerika? Cara ke Amerika dulu gini. Dia tak pernah pun ke Amerika. Ada orang tu di stafnya, macam mana ke Amerika? Siapkan paspor, pergi ke kedutaan Amerika, gini-gini, siapkan ni, jalanlah, dia jalan sendiri. Dia tahu. Apa modal kamu? Saya pandai cakap putih. Pandai cakap putih. Dia tahu perjalanan di Amerika, tempat ini, dia tahu dah. Buku teks sikit je. Ini sudah berjilid-jilid dia baca. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Subhanallah. Dia punya langkah-langkah sangat terbatas. Tak boleh melangkah. Mesti dibimbing. Mesti dibimbing. Jadi ada orang yang terbatas dia punya pemahaman. Dia punya hidayah terbatas. Wa min sa'idin, ada orang yang memang daripada Allah berikan taufik, muwaffaq. Orang yang berbahagia daripada awal. Wa min sa'idin, ada orang yang memang Allah ciptakan orangnya muwaffaq, diberikan hidayah oleh Allah sejak awal. Sa'idin maksudnya orang berbahagia. Kata Imam Murtadha Zabiri, maksudnya al-muwaffaq, orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana? Syarahallahu sadrahu. Allah membuka hati dia lapang-lapang, buka hati dia seluas-luasnya. Baca sekali ayat dia sudah faham. Sadrahu lil islami, buka hatinya lapang-lapang untuk memahami Islam. Fahuwa ala nurin min rabbih.
dia itu mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yatanabbahu bi adna isharatin, dia akan terus celak dengan isyarat yang sedikit pun. Tok gurunya tangannya bergerak gini, dia sudah tahu. Dia tok gurunya gini, tak paham lagi. Gurunya. Maksudnya kakinya dirubah. Dia sudah tahu. Tok gini. Ada orang ditegur, tanya Khalil Adab kau, tok gurunya sudah mengatakan Khalil Adab, tak paham lagi. Ya himar, ada itu tanya dengan, ya himar, hai keledai sini, duduk gini mulai. Ada orang isyarat aja tangan. Biadna isyarat, isyarat sikit aja dia sudah tahu. Ya tuanku. Ini tak dikasih isyarat gini dia suka pula. Jadi orang besar kata, ini kamu keledai kah? Dia tak paham. Orang bilang keledai dia suka lagi. Lah, ini namanya bahlul. Dia bahlul. Dia tak tahu. Orang yang dapat cahaya ini daripada Allah, dia tahu dia. Kenapa hari ini saya susah aja? Pasti ada kesalahan saya. Dia sudah tahu. Al-Imam Syarani kadang dia nak naik keledai dia. Keledai dia tak mau dianu. Tak boleh ditunggang keledai dia. Isteri dia tak mau dengar cakap dia. Kata Al-Imam Syarani dalam bukunya ditulis Al-Minanul Kubra. Saya langsung paham. Bila mana saya melanggar peraturan di hadapan Allah, kadang keledai dia sendiri tak saya boleh tunggangi. Ada pelanggaran saya. Istri saya bercakap dia bantah saya. Ada masalah. Ada masalah. Ada apa? Pasti kembali kepada Allah. Kita istighfar. Cek diri kita. Pasti ada kesalahan kita. Jadi semua apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang berbentuk negatif, kalau berbentuk negatif berarti ada pelanggaran. Bila mana berbentuk positif tambah baik, berarti perjalanan kita tambah baik. Itu jelas. Kata Imam Syarani dan ulama-ulama kita bilang gitu. Jadi ada orang yang mendapat isyarat sikit je langsung paham. Lisuluki tariqin mughawwasatin atau mughawwisatin, untuk melalui jalan yang menenggelamkan. Mughawwisatin, jalan yang menenggelamkan. Bil ghainil mu'jama. Apa itu ghain mu'jama? Dengan ain yang ada titik. Ada titik itu mu'jama. Seorang Arab dulu tak ada titik. Orang Arab di zaman Rasulullah SAW tak ada titik, dia boleh baca langsung. Fa, qaf, tak ada titik. Mereka boleh paham. Bila mana huruf ini diletakkan sebelum huruf ini dan sesudahnya, berarti dua titik. Pandai. Kha, ha, dulu tak ada titik. Orang Arab tahu. Bila mana huruf ini ada, berarti pasti bacanya kha. Bila mana huruf ini diletakkan, pasti bacanya ha. Orang sudah paham. Tapi karena orang ajam banyak masuk Islam, tak paham bahasa Arab, jadi mestilah diletakkan titik. Sudah diletakkan titik, banyak kesalahan lagi. Mesti diberikan baris. Sudah diberikan baris, tak paham lagi, kasih lagi baris dua lagi. Kasratan, fathatan, dhammatan, sukun yang mundar gitu. Sukun panjang sedikit, banyaknya lah. Dipanjangkan sedikit, dua alifnya, dia tak boleh paham. Kasih lagi mad bengkok gini. Berarti bacanya dua kan? Tidak, empat kali. Panjangkan lagi. Orang dulu sahabat, tak ada itu tanda-tanda dia paham. Bacanya begini. Sebab dia mereka telaki daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang hebat ni dia tahu isyarat sikit, jadi sudah tahu. Untuk melalui jalan-jalan yang boleh menenggelamkan dia. Orang yang pandai nak pergi tangkap ikan, nak pergi lautan yang dalam, dia pandai cara dia. Ada cara dia, dia pandai, dia persiapkan diri dia. Tapi orang yang tak demikian, dia pergi je ikut orang. Itu boleh tak? Kasih tak boleh, tenggelam dia. Nah, wa fi nuskhatin, dalam satu naskah Ihya Ulumuddin tertulis bi ihmaliha. Dalam satu naskah, bukan mughawwisatin, mu'awwisatin, maknanya sama. Mu'awwis masih susah, awis. Boleh dibaca mughawwisatin, mughawwisatin atau mu'awwisatin, ain, boleh dua-dua. Semuanya satu menenggelamkan,
satu menyusahkan. Bila mana mughawisatin menenggelamkan, berat juga. Bila mana mu'awisatin adalah menyusahkan. Ada? Subhanallah. Katanya dalam naskah yang lain, bi ihmaliha, ainnya tak ada titik. Dan bi ihmaliha tak ada titik. Maksudnya apa? Ay sa'batin, jalan yang susah. Jadi yang membaca mu'awisatin. Boleh juga dibaca mu'awisatin. Boleh? Mu'awisatin boleh juga. Wa qat'i aqabatin, di dalam melintasi jalan-jalan yang bengkok. Saniyatin, saniyatin itu adalah lereng-lereng gunung. Bila mana orang naik gunung pasti ada rintangan situ, nak loncat sini, loncat sana. Loncat situ ada ular, ada masalah banyak, mesti pandai melintas. Maksudnya rintangan-rintangan mud'ibatin yang menyusahkan kita, yang meletihkan kita. Jadi perlu hati kita ini mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita nanti akan sambung mut'ibatin fi tulu'iha wa nuzuli anha. Naam. Fayushriku fi qalbihi nurul Qur'ani. Sampai di situ insyaAllah kita akan sambung insyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Akan berikan petunjuk kepada kita insyaAllah ta'ala. Hari ini 27 Syaban. Naam. 27 min Syaban. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin annabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. وفق الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات وفقهم وفق أولادهم وأولادنا واقض حوائجهم وحوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ووزراءه وعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.